Inilah Candi Gumu yang berada di Dukuh Montelan, Desa Tibayan, Kecamatan Jatinom, Klaten. Kondisi batuan candi yang ditemukan di tengah hutan desa setempat semakin rusak karena tidak terawat dengan baik. Warga setempat meyakini Candi Gumu ini usianya jauh lebih tua dibandingkan Candi Prambanan. Candi yang berukuran persegi ini memiliki ukuran 5x5 meter dengan tinggi kurang lebih 7 meter. Namun saat ini yang hanya terlihat stupa dengan tinggi 7 cm saja. Jika hendak menuju ke lokasi candi yang berjarak 500 meter dari pemukiman warga ini, kita harus berjalan kaki dengan melintasi perbukitan. Saat ini kondisi candi dikelilingi tanaman talas yang tumbuh subur di sekitarnya, dengan banyak bebatuan candi yang tak tertata dengan baik. Bahkan ada juga sebagian prasasti yang sudah berpindah tempat dan terkubur di dalam tanah. Hingga saat ini, candi yang diduga berusia ratusan tahun tersebut belum dipugar oleh BPCB. Itu candi itu ada yang berapa kan udah, ada yang punya pendapat lebih tua dari Candi Prambanan itu kemungkinan ya bisa terjadi. Dari mbah saya itu mungkin candi itu kemungkinan udah ada ceritanya, cuma belum gimana asli candi itu ceritanya belum sampai sekarang belum terpecahkan. Candi apa mas? Kalau warga sekitar sini, ya wilayah sini, Desa Tibayan itu menyebutnya Candi Gumu. Dari Klaten, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV.